Yup, hello guys and welcome back to Android Let's Play. And today I'm going to show you another China's MMORPG. Okay, just let's play. If you wanna download this game, please subscribe my channel first. Subscribe my channel, like, and share this video. Don't forget to comment. Jika kalian nggak ngerti tentang game apa ini, terus kenapa ini nggak bisa di-load, apa yang aneh, yang nggak bisa pokoknya ya, kalian langsung pokoknya ya nanya-nanya lah ya di komentar. Wow, ini kok kayak anak kecil, matanya belum jelek banget sumpah ya, anjir. Waduh, ini bawa apa lagi? Oke, ini ada job yang kedua. Pedang ini nggak gue lirik sama sekali. Gue nggak suka sama sekali. Palingan nomor satu lah ya. Wow, watching chong, keren. Oke, ini puasa tapi melihat belahan dadanya. Wah, gede banget ini opainya, cantik juga orangnya bro. Watching chong. Wah, customize-nya banyak. Wow, ini terlihat seksi. Terus yang ini terlihat unyu-unyu. Ini paling gue suka. Okay. Terus rambutnya, wow, paling keren. Wow, ini ya. Unyu-unyu ini. Terus bajunya, wow, keren-keren, bro. Anjay. Mantap ya. Anjir, keren banget, keren pakai banget. Oh, ini wah. Ternyata bisa diedit-edit, bro. Wow, keren. Wish, pakai ini pak. Tapi jelek ya. Enggak ding, enggak. Pokoknya paling gue paling suka inilah. Oke, gue udah fix pakai itu. Terus, bajunya ini ya. Wish, wah, ini apa ini? Barcelona ya. Wow, keren. Wih, ini baju-bajunya ya. Keren-keren, anjrit. Pedangnya nih, wush, merah. Keren banget, sumpah ini gratis apa? Wow, ini keren banget ya. Wow, sungguh keren. Iya, bener sekali, ini mantep banget, bro. Anjrit. Ini udah berapa? Wah. Yakin ini bayar kali ya? Mantep banget. Nice. Ini lucu. Ini ya lebih lucu lagi. Oke, tapi kayaknya ini bayar lah. Wow. Wow, ini seksi, super seksi. Mantap ini. Ini, Pak. Waduh. Kayaknya keren banget ini. Anjir. Wow, pinky. Nice. Anjir. Keren ya. Keren inilah ya. Pinky gitu loh. Pinky gitu loh. Nice. Ini nama ya? Oke. Ntar nggak ngerti juga ini jadinya kayak gimana. Pokoknya ya kita pilih. Ini kan pilih-pilih doang, lihat-lihat doang kali ya. Oke. Wah, nggak boleh. Oh, bolehnya pakai nama sana ya? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh sih. Ini nama kan? Gak ngerti deng. Wow, ini item. Gak ngerti lah. Ini pakai pink ya. Oh iya, emang gak boleh kalau itu cuman ngelihat-ngelihat doang, bro. Wah, 4 menit cuma ngelihat-ngelihat baju tadi ya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Wow, ini kayaknya grafiknya masih low ya. Gak ngerti. Kodong, Xiaojiao, kodong, kodong. Oke. Iya. Oke. Okay. Wush, senjatanya gue keren. Ini skip ya. Ini skip atau apa? Waduh, gak ngerti, Mas. Watang-watang, gak ngerti lah gue ngomong apa. Oke. Combat style-nya it's okay. Ini settingannya pasti masih low.
Jadi, sabar dulu ya. Ntar kita setting grafik kayak ngapa. Keren sih menurut gue, bro. Ini perspektif view-nya bisa dari samping deh. Kayaknya tapi. Oke, kita lihat ntar kayak gimana ya. Wow, ini mengintip. Oh, bajunya mereka udah keren-keren banget. Wih, Lulu mati. Anjay, ini jahat, ini orang jahat. Apa orang baik? Wah, kita selamatkan dia. Nice. Sering-sering. Wah, kita punya skill, bro. Nice. Keren, mantap skillnya. Nice. Terus ini apa? Menang. Karakter gue oke, diselamatkan. Cewek dulu ya. Oke. Biar ike-ike kimochi antara cewek dengan cewek ini. Nice. Terus ngapain? Yang penting gue mau setting grafik sebenarnya ini. Tapi gak bisa dipejet mana-mana, bro. Oke. Like. Ini kenapa suara gue agak lemas? Karena ini masih pagi, gue ngantuk. Seharusnya tidur abis makan. Wow, terlalu cantik. Wis, kuat banget dia. Nice. Udah tua tapi kuat. Tapi kalah. Goblok berarti ya. Terkenal. Shifu. Oh, Shifu. Aduh, ike-ike kimochi ayu Shifu. Aduh. Kenapa kamu melakukan ini? Karena saya cemburu dia udah ike-ike kimochi kan sama kamu. Waduh. Ini cemburu ya gara-garanya ya. Aduh, si kakeknya sih ike-ike kimochi sama pacarnya ini. Oh. Keren. Wow. Chapter pertama mungkin ini, bro. Keren lah. Gamenya keren lah. Loading terus aja. Overall sih gamenya ya mantap lah ya. Oke, sekarang kita di mana? Wow, tempatnya oke. Ini kayaknya masih low beneran, yakin. Oke, ntar kita lihat apakah grafiknya bisa diperbaiki. Biasanya di setting, aduh. Di sekitaran sini ada setting mesti sebenarnya, bro. Atau di sini? Wow, di sini settingnya, bro. Tapi belum bisa di setting soalnya. Oke, ini bisa. Ternyata udah high. Wah, ini udah high, bro. Oke, grafiknya oke sih ya ternyata ya. Ini bisa digeser-geser nggak kameranya? Wah, mantap, kameranya bisa digeser ternyata, pemirsa. Oke, ternyata iya, mantap lah ya. Kalau bisa, kalau soalnya kalau lihat dari sisi pinggir itu keren game seperti ini. Waduh, ternyata gamenya bisa di seperti ini walaupun grafiknya nggak semantap si Tianxi ya, tapi game ini enteng jadinya enak ya. Wah, nice, keren bro, sumpah. Ini adem lah, adem tentrem kalau main game seperti ini ya. Model-model seperti ini karena di ya, suasana China yang sangat jadul membuat hati tentrem. Wah, ini Shifu-nya yang udah ike-ike kimochi tadi. Ike-ike kimochi. Oke, wis bisa terbang. Wow. Bisa mencolot pemirsa. Oke, kita bunuh dia. Mas, kita bunuh. Loh, kok auto? Kalau nggak auto, bisa ngamplengnya gimana? Itu ding. Wow, bisa jadi. Keren ya. Nice ini. Keren lah pokoknya. Mantap dah.
Mantap lah pokoknya. Open world MMORPG bro, mantap bro. Oke kita auto. Oke kita auto tapi kalau sama ngetek-ngetek ya, sama nyekil. Soalnya ini mainnya di BlueStacks Emulator. Kemarin ada yang tanya best emulator for PC, BlueStacks jawaban gue. BlueStacks lah paling keren, tetap BlueStacks paling keren, udah nggak ada bandingannya menurut gue loh. Support banyak game, main game lanjai, settingan full HD, waduh lanjai, iya kan, mantap cuy, wow bisa terbang, ini bisa kemana-mana, jangan dulu, kita pumpung di sini. Kita lihat pemandangan. Oke, lanjut. Sambil lompat-lompat. Bisa terbang. Keren lah. Ayo, Ikeki Mochi, Pak. Ikeki habis. Ikeki Mochi dikasih skill baru. Keren lah. Oke, sekarang kita bunuh coba ini. Buar, lumayan nih. Oke, skillnya lumayan sakit ya. Keren. Nah, begini dong. Ini skillnya auto gitu ya? Enggak juga, ding. Goyang pecah tadi. Oke, kita kill 5, tapi 5 apa? 5 bandit. Nice. Wow. Okay. Game-nya bagus. Sumpah. Game-nya bagus. Okay, kita ke sini. Terus, yep, keren. Nice ya ternyata ya. Dan bisa dilihat tekstur di bawahnya itu juga keren. Keren banget. Oke, kalau kalian mau download game ini langsung ke deskripsi. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe. Kalau nggak subscribe, gue males update pastinya. Bye-bye, pemirsa.